Gibran pastikan arah dukungannya di Pilpres 2024 sama seperti adiknya Kaesang. Meskipun Gibran adalah kader PDIP yang mengusung Ganjar, sementara adiknya ketum PSI. Ia sebut tak ada arahan dari Megawati untuk mendekati Kaesang agar mendukung Ganjar. Sementara PSI yang kini dipimpin Kaesang belum tentukan arah dukungan. Merespons hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko buka suara. Sufmi Dasko sebut akan ada partai berwarna merah putih yang akan gabung Kim dan dukung Prabowo. Di sisi lain, Gibran kerap dikaitkan dan dijadikan bacawapres untuk Prabowo di Pilpres 2024. Gibran juga belum gabung TPN Ganjar karena ia harus ambil cuti panjang sebagai wali kota Solo. Terkait jadi bacawapres Prabowo, Gibran sudah mengaku ia kerap diminta sang Menhan. Namun Gibran sebut ia mengaku belum cukup umur untuk jadi cawapres ke Prabowo. Gibran juga sudah melaporkan ke DPP PDIP soal tawaran jadi bacawapres untuk Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.